Jadi gak tentu waktunya tuh kapan itu kan. Jadi kalian tinggal main-main aja di sini. Nanti bakalan Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Jeki. Dan kali ini saya bakal kasih tahu yaitu map kentutku adalah gacha undian di Minecraft seperti yang dimainin oleh Teguh Sugianto ya guys ya. Nah, jadi di sini untuk mapnya itu ada di marketplace dan itu pastinya mapnya itu berbayar ya guys ya. Jadi di sini kalau kalian yang gak bisa membeli mapnya karena itu berbayar, jadi di sini saya sudah menyiapkan yang nama itu add-on, yaitu add-on kentut ya guys ya. Tapi di sini add-on itu gak mirip yang ada di mapnya itu, tapi ya ini sama saja, itu adalah add-on kentut. Jadi kalian nanti bakalan kentut di Minecraft gitu kan. Sejak kapan Minecraft bisa kentut gitu kan? Waduh, ini sih keren banget itu kan. Nah, jadi di sini saya sudah pasang untuk add-onnya. Jadi nanti dia bakalan kentut sendirinya. Jadi kita gak bisa kayak buat kentut kita itu dengan secara nah itu dia guys. Jadi bakal kentut sendiri ya guys. Jadi gak tentu waktunya tuh kapan itu kan. Jadi kalian tinggal main-main aja di sini. Nanti bakalan ya kayak gitu dah. Nanti dia tuh bakalan kentut sendirinya. Jadi di sini kita bakal coba lihat di addon ini ada apa saja. Tapi yang pastinya di addon ini tidak ada tambahan apapun sih. Cuma ada kentutnya saja. Dan di addon ini juga tidak ada yang untuk gacanya gitu ya guys ya, enggak seperti yang ada di mapnya itu. Jadi di sini cuma add-on ya murni untuk seru-seruan saja, yaitu add-on kentut gitu kan, untuk kalian seru-seruan di Minecraft. Gimana rasanya kentut di Minecraft ya? Waduh, ini kagak jelas banget tuh. Jadi waktunya tuh gak tentu, yang menentukan cuma addon ini ya, berapa detik atau berapa menit dia tuh bakalan muncul gitu kan untuk kentutnya tuh. Kadang-kadang dia tuh cepat munculnya gitu kan kentutnya. Waduh, gak jelas banget sih. Tapi kalau kalian main mode survival pakai addon ini, jangan pakai ya, karena jangan pakai mode survival dah. Jadi di sini kita coba pakai game mode survival. Nah, jadi di sini saya sudah mode survival, dan jangan pernah kalian kentut di Minecraft, karena setiap kalian kentut di Minecraft kalian bakalan mati ya guys ya. Jadi ini emang tidak cocok untuk survival, karena kalau kalian kentut saja di Minecraft ini pakai mode survival, auto die, auto mati guys. Jadi di sini kita coba tunggu lagi sebentar, apakah yang kedua kalinya bakalan meninggal gitu kan. Jadi di sini kita coba lari-lari supaya dia tuh kentut gitu kan. Tapi saya tidak tahu apakah pengaruhnya kalau kita lari-lari dia tuh bakal cepat kentut, saya tidak tahu juga. Atau kita jongkok-jongkok, nggak ada sih, nggak ada pengaruhnya. Oke, kita bakal coba tunggu. Ya, mati juga guys. Jadi jangan pernah kalian pakai mode survival. Bentar, kalau saya pakai armor di Minecraft, di sini kita coba pakai armor yang paling kuat untuk sekarang, yaitu Netherite. Apakah nanti kita bisa instant death juga dengan kentut ini walaupun kita sudah pakai armor gitu kan. Oke, kita coba langsung saja buktikan guys. Nah, jadi di sini saya sudah pakai full armor Netherite, yaitu armor yang terkuat untuk sekarang di Minecraft. Nah, jadi kita bakal coba tunggu apakah dia bisa membunuh kita si kentut itu padahal kita sudah pakai armor. Jadi armor ini ya lumayan juga sih untuk pertahanan kita ya. Apakah pertahanan ini bisa melindungi kita dari penyakit kentut itu ya guys ya. Waduh, kalau penyakit dong, bukan penyakit, serangan si kentut itu kan. Oke, kita bakal lihat apakah armor ini kuat untuk serangan si kentut itu. Oke, kita bakal coba tunggu ya guys ya untuk kentut itu bakalan muncul. Ini lama juga ya, tadi cepet itu kan. Oke, kita coba tunggu lagi apakah dia bakal kentut. Auto mati juga guys. Jadi emang gak cocok banget deh untuk kalian main survival pakai addon ini. Tidak saya rekomendasikan karena ini auto death guys, auto death. Nah, jadi di sini itulah untuk addonnya. Jadi kita bakal langsung saja untuk ke marketplace Minecraft-nya untuk melihat apa sih nama map yang dimainin oleh Teguh Sianto itu ya. Oke, kita langsung saja menuju ke marketplace-nya guys ya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk mapnya itu kita langsung saja pergi ke marketplace.
Dan di sini kalian tunggu saja untuk membuka marketplace di Minecraft ini ya. Nah, di sini kita langsung saja menuju ke menu pencarian seperti biasa untuk kita cari map gitu kan. Nah, jadi di sini kalian ketik aja di pencarian ini adalah craft table spasi, setelah itu di sini kalian kasih path spasi, setelah itu kalian kasih expansion. Nah, jadi nama mapnya itu adalah craft table for expansion. Kalian ketik aja seperti itu di marketplace Minecraft-nya dan kalian tinggal cari. Dan ya, ini pasti ketemu ya guys ya. Jadi di sini mapnya itu yang mana? Yang pastinya itu yang pertama ya guys ya, yaitu craft table for expansion ini. Nah, jadi di sini kalian pilih aja yang pertama ini. Nah, jadi mapnya itu berbayar yang seperti saya bilang tadi, yaitu seharga 660 koin atau 52.000 ya. Jadi di sini bagi kalian yang ingin beli mapnya, kalian bisa langsung saja beli di marketplace. Dan di sini kita coba lihat dulu dari gambarnya ya guys ya. Nah, dari gambarnya sudah mirip banget yang dimainin oleh Teguh Sianto. Jadi di sini sudah ada crafting untuk membuat makanan gitu, untuk supaya bisa kentut gitu kan, supaya dapat gacha gitu. Dan di sini juga kalian bisa lihat ini ada kayak apa ya, kayak perkebunan gitu ya guys ya, perkebunan di dalam rumah gitu kan. Jadi mapnya itu sih keren banget. Dan di sini juga ada jembatan gitu kan. Pokoknya nih mapnya tuh untuk kalian bermain survival tapi kalian bisa kentut gitu kan. Waduh, ini sih kocak banget. Tapi ini keren banget itu kan dari mapnya, dengan harga 660 koin atau enggak 52.000 saja ya. Dan ya guys, mungkin untuk video sekarang mungkin segini saja untuk saya kasih tahu, yaitu map kentutku adalah gacha undian di Minecraft seperti yang dimainkan oleh Teguh Sianto. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton, jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan share ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.